Bro, bertemu lagi bersama gue Tri dan Edan. Kali ini gue bakal ngasih gameplay, yaitu game berjudul apa tadi namanya? Oh ya, Demon Hunter 3. Ya, game ini bermain seperti fighting game, tapi itu ada stage. Tapi stage-nya itu yang kecil-kecilnya itu cuma buat dapat hadiah. Lu bakal nge-fight lawan boss gitu kan buat nyelesain quest-nya. Karakternya itu Chibi kecil. Penasaran gamenya seperti apa? Dan sebelum itu gua bakal ngasih apa namanya, tau size-nya itu sekitar 116 MB, kecil kan. Game ini juga bisa offline, bisa online juga bareng temen mainnya. Oke, langsung aja kita simak gameplaynya berikut ini. Gameplay dari Demon Hunter 3. Bahasanya itu udah bisa dengan bahasa Indonesia. Oke, langsung kita mulai. Nah, ini dia karakternya Chibi. Oke, langsung aja kita mulai questnya. Kecil-kecilnya. Awan di harta karun. Come on. Skillnya keren. Kesempatan ganda. Kalau nonton iklan dapat XP 2 kali dan gua 2 kali. Kelamaan saya di dalam. Mari. Baik. Ambil foto dikit ya. Itu karakter bisa. Oke, ya.
Gimana? Seru bukan gamenya? Lumayan buat santai-santai, ngisi waktu luang. Kayak misalkan lu lagi nunggu maintenance game yang lain gitu ya kan. Game apa hack and slash dengan sistem yang enak gitu dan juga grafiknya 3D. Apa namanya? Cocok lah buat selingan lu buat nunggu-nunggu game yang lain gitu ya kan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Dan jangan lupa seperti biasa mohon tinggalkan jejak ya. Bisa komen, like dan juga di-share juga kalau bisa gitu. Kalau tidak berkenan mohon di-share. Dan jangan lupa di-subscribe juga. Kalau misalkan lo nggak tahu tombol subscribe-nya seperti apa, tombolnya itu seperti ini, tombol subscribe-nya. Oke? Dan dalam tulisan bahasa Indonesia itu tulisannya berlangganan, tapi tenang aja, berlangganan di channel YouTube gue itu free kok, alias gratis. Oke? Yuk, gue Tridan Edan. Sampai bertemu di review gameplay berikutnya. Shut up.